Jadi pada video kali ini kita kembali membahas beberapa tanaman yang memiliki keindahan atau penghijau bagi lingkungan kita, tetapi juga tanaman ini memiliki manfaat untuk diri kita atau untuk lingkungan kita. Tanaman ini adalah suji. Jadi daun suji ini adalah tumbuhan perdu tahunan yang daunnya dapat dimanfaatkan sebagai pewarna hijau alami untuk makanan. Jadi daun suji ini daunnya sangat bermanfaat untuk pewarna alami pada makanan. Selain itu pula, daun suji ini bisa digunakan sebagai ramuan herbal. Daun suji ini bisa digunakan sebagai selain pewarna makanan, daun suji ini sering dimanfaatkan sebagai pewarna pada klepon, dadar gulung, dan juga krep gulung. Isi kelapa yang berwarna hijau, klepon menjadi salah satu makanan yang sering dimanfaatkan daun hijau satu ini. Selain itu pula, daun suji ini memiliki proses pertumbuhan yang cepat, yang mudah, jarang mati, tahan terhadap kemarau, dan tanaman ini sangat mudah proses pengembangannya. Selain itu pula, apabila kita ingin melakukan percabangan lebih cepat ataupun percabangan dini pada tanaman suji ini, kita bisa memotong bagian batangnya sehingga nanti akan terjadi seperti yang ada di dalam video ini, yaitu percabangan. Jadi percabangan di bagian bawahan potongan itu, sehingga daun suji yang jadinya satu batang kini menjadi tiga batang, sehingga akan menjadikan tanaman ini jauh lebih lebat lagi dalam proses daunnya. Selain itu, tanaman suji ini bisa kita tanam langsung di media tanah, juga kita juga bisa menanamnya dengan menggunakan pot, sehingga tanaman suji ini memang sangat mudah dalam proses perawatannya. Dan tanaman suji ini juga tidak terlalu susah dalam proses pemilihan tanahnya. Jadi asalkan dengan menggunakan tanah biasa, lalu memotong bagian batang dari tanaman suji ini dan ditancapkan saja ke tanah, tanaman ini akan tumbuh dengan sangat baik. Dan tanaman ini bisa sangat subur apabila memang kita melakukan penyiramannya sehari dua kali ataupun sehari sekali. Tanaman ini akan tumbuh dengan sangat baik. Dan ini adalah tanaman suji, dan apabila kita tanam di pagar-pagar lingkungan rumah kita juga dapat memperindah dan mempercantik tanaman kita. Apabila kita tanam di luar daripada lingkungan kita juga masih bisa hidup dengan sangat baik. Dan tanaman suji ini sangat mudah dalam proses pencarian bibitnya, kita bisa mencari di lingkungan kita juga.